dari teman-teman kita. Yeay. Aku kasih kamu blue sapphire cincin. Kok kamu dikasih ini? Yes, karena cincin blue sapphire ini melambangkan love and happiness untuk hubungan kita. Keren ya? Makasih. Tapi aku suka kalau cincin itu yang elegan juga. Kalau kamu? Kalau aku simple tapi terkesan mewah. Kesetiaan itu sendiri sih yang bikin love and happiness itu ada gitu. Jadi kita sama-sama terima kelebihan dan kekurangan ya. Akhirnya musisi Kevin Aprilio resmi menikah dengan Visi Melani pada Minggu 25 Oktober 2020. Usai beberapa kali ditunda, acara tersebut hanya akad nikah dan dihadiri keluarga. Disiarkan secara virtual oleh wedding organizer Kevin Aprilio dan Visi Melani, acara sakral itu mengusung konsep adat Sunda. Ijab kabul berjalan lancar, putra ADMS ini berhasil mengucap janji suci dalam satu tarikan napas. Saya nikahkan dan kawinkan Kevin Aprilio bin Abdi M. Suma Atmaja dengan putri kandung saya, Visi Melani binti Tubagus Imam Syafi'i, dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta uang tunai Rp251.020, ujar ayahanda Visi Melani. Saya terima nikah dan kawinnya Visi Melani binti Tubagus Imam Syafi'i dengan mas kawin tersebut tunai, jawab Kevin Aprilio. Mantap. Pasangan yang sudah pacaran hampir 5 tahun ini tentunya merasa lega, sebab pada akhirnya mereka bisa mengikat janji suci lewat pernikahan. Di momen bahagia ini, intip yuk 5 fakta perjalanan cinta Kevin Aprilio dan Visi Melani. Awal perkenalan dari Instagram. Perkenalan Kevin Aprilio dan Visi Melani berawal dari media sosial. Ia mengirim pesan kepada perempuan yang berprofesi sebagai model dan obrolan pun berlanjut. Saya kenal sama Visi Melani itu dari Instagram. Saya sering ajak ngobrol dia di situ, ucap Kevin Aprilio pada Desember 2015. Dua, pacaran sejak 2015. Kevin Aprilio dan Visi Melani akhirnya pacaran pada 2015 karena obrolan mereka begitu nyambung. Usai putri Memes yang lebih muda setahun dari Visi Melani pun bukan hambatan hubungan mereka. 3. Visi Melani temani Kevin Aprilio saat terpuruk. Hubungan cinta Kevin Aprilio dan Visi Melani tak selalu bahagia. Visi Melani selalu mendampingi meski sang musisi pernah terlilit utang Rp17 miliar. Itulah yang kemudian meyakini Kevin Aprilio memantapkan hati menikahi Visi Melani. 4. Lamar Visi Melani layaknya di drama Korea. Kevin Aprilio berlutut di hadapan Visi Melani layaknya adegan drama Korea. Di sekelilingnya terhampar salju yang menyelimuti kawasan di negeri Gingseng tersebut. 5. Tunda nikah sampai 4 kali. Rencana bahagia untuk menikah menemui banyak rintangan. Bagaimana tidak, pasangan ini harus menunda pernikahan sampai 4 kali. Ia memang jujur sudah 4 kali diundur. Kita sudah DP gedung, tapi ya sudahlah, kita lihat situasi. Karena ini kan PSBB ya, juga baru dibuka, kata Memes di Jalan Kapten Pretendian Jakarta Selatan. Untungnya pernikahan sang putra akhirnya bisa digelar hari ini, walaupun hanya dihadiri pihak keluarga lantaran bukti protokol kesehatan di tengah wabah virus corona. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.